Dan sebentar lagi akan dilaksanakan pertandingan final antara Muhammad Yusuf dari Tunas Sakti Jakarta melawan Deden Ardiansyah dari Klub Sancang Putra Jawa Barat. Gimana nih ya? Udah dipanggil untuk masuk ke lapangan, tapi Ucup belum ditemuin juga sampai sekarang. Hai Go, Coach, kalau misalnya Ucup nggak datang gimana? Bun, kalau Ucup sampai nggak tanding, Ucup bisa dinyatakan kalah kan, Coach? Masa iya Ucup harus kalah sebelum bertanding? Padahal lu udah berusaha payah lo sampai ke titik ini. Anak-anak, kalian tenang ya. Dan tetap berdoa semoga Ucup segera ditemukan. Tanpa kurang suatu apapun ya. Amin. Amin. Positif tinggi. Eh, Chan. Pak Bagas kemana? Kok gak ada? Saya juga heran. Dari semalam Pak Bagas hilang waktu pas ngejar badut. Tapi tahu dong, gue yakin modus, tempat, sama motifnya itu sama kayak kasus-kasus sebelumnya. Ngapa lo? Ngapa lo? Kalau gitu, berarti masih ada di sekitaran sini. Gimana kalau kita cari di sekitaran sini aja? Pasti ketemu. Ya, ayo siap. Yaudah, kalau gitu kita nyari, tapi berpencar. Jangan dulu. Ucup teh kemana ya? Coba tanya yang lain teh, kali aja ada yang tahu. Bu Cici, iya. Baru sampai. Iya, baru aja nyampe. Ini ngomong-ngomong Ucup teh kemana ya? Kok ibu teh nggak ngeliat Ucup? Punten, ini teh kenapa pada bingung? Ucup nggak kenapa-napa kan? Ya, jadi ini Bu Cici, sebenarnya Ucup tuh lagi dicari sama Pak Bagas dan pelatih lainnya. Astagfirullahaladzim. Ucup teh kenapa? Bu Cici yang sabar ya. Ucup semalam dibawa sama Mr. Bai. Astagfirullah ya Allah, Ucup. Terus gimana? Ibu, tenang dulu. Gimana? Bu Cici yang tenang ya. Ucup gak akan kenapa-kenapa kok, Bu. Aduh, udah dong. Aduh, Cici apaan sih? Gak usah kehebohan gitu loh. Mbak Marsha aja udah bilang kalau bisa si Ucup tuh gak kenapa-napa. Udah deh. Aduh, Ucup. Lepasin! Siapa kamu? Lepasin! Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Saya mau kamu. Enggak. Saya yakin. Pak Bagas dan yang lain pasti bisa nemuin saya. Coba saja. Saya tidak yakin mereka bisa menemukan kamu di sini. Kamu sebaiknya menyerah saja. Kamu tidak bisa lari dari sini. Tolong! Badut.
Bye. Gue yakin bisa bye. Bye! Jangan lari lu! Sekarang lu mau kemana, ha? Lu gak bisa lari dari gua! Sekarang topeng busuk Coach Doni akan segera terungkap. Gua mau lihat siapa lu sebenarnya. Enggak! Sekarang gua tahu identitas lu siapa! Lu siapa? Lu Mister Baik, kan? Mas, bukan saya, Mas. Lu bisa bohong sama gua. Kalau gitu lu pasti sekongkolan sama Mister Baik, kan? Hah? Sekarang di mana Ucup? Atau kalau enggak, tangan gua buat kepala! Jod! Jadi ini Mister Baik? Wah! Eh, bangun lu! Iya, Bang. Ayo cepetan! Eh, bangun kamu! Bangun! Gua tanya sekali lagi sama lu. Di mana Ucup sekarang? Di mana? Ampun, Bang. Ayo cepetan ngomong, di mana? Yang saya tahu, Ana itu dibawa ke rooftop. Chandra, jagain nih badut, jangan sampai lolos. Gua mau ngejar Ucup. Di sana. Ayo cepetan, ambil tuh. Ucup! Ucup! Tolong! 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 Kamu gak mau diam, saya lempar kamu dari sini. Tolong! Kamu gak akan lolos lagi kali. Kamu mau selamat, kamu harus tenang. Enggak, saya akan nyerah. Ini momen yang saya tunggu-tunggu. Tolong! Diam kamu. Kamu ikutin saja aturan saya. Kalau kamu mau selamat, jadi kamu gak setelah menang saya. Wah, ayo. Gimana Ucup, udah ketemu belum? Belum. Yaudah yuk, sekarang kita cari sekitaran sini. Iya. Jawab! Jawab! Tolong! Pak Cok! Kayak ada suara Ucup! Iya, emang saya budak apa, Cok? Ada. Cok! Oh, no! Ucup apa gelantungan di atas, no? Waduh! Cup! Hati-hati, Cup! Iya, Cup! Gimana nih? Gini. Pak Toyo tunggu di bawah ya. Cari matras atau apapun lah itu. Biar saya nyamperin ke atas. Iya. Cup, tunggu, Cup! Hei! Sekarang lu gak bisa kabur dari gua. Gua bakal bongkar siapa identitas lu. Gak semudah itu. Oh, semudah itu. Lu tinggal hadapin gua. Siapa lu sebenarnya? Hah? Gua bakal bongkar identitas lu. Gagan!
dugaan gue selama ini benar. Kalau lu... Don, lu tega ngelakuin ini semuanya. Lu tahu kan? Kalau sampai komite disiplin tahu, Mr. B yang ngelakuin adalah lu, lu bakal dapat hukumannya berat. Lu ikut gue sekarang. Ayo! Sebentar. Gue mau negosiasi sama lu. Negosiasi apa? Gue akan kasih berapapun yang lu minta. Dan uang itu bisa pakai buat ngembangin satu hati. Asal lu lepasin gue. Benar juga. Gue butuh dana buat bikin satu hati lebih berkembang. Dan lagi, korban-korban Mr. Bay kan pada selamat. Gak ada salahnya gue terima ini. Berapapun jumlahnya, akan gue kasih. Gimana dengan tawaran gue? Gue akan terima tawaran, tapi dengan satu syarat. Kalau sampai Mr. B muncul lagi, tahun ini, tahun depan, atau tahun selanjutnya, gue bakal bongkar lo. Tapi kalau lo bisa nurutin apa kemauan gue akan jaga rahasia ini. Oke, gue janji. Sekarang lo tulis, berapapun yang lo minta. Sampai lu melanggar apa perjanjian kita, gua orang pertama yang ngancurin. Aduh, Coach Marsha, gimana nih Coach? Ketua komite udah datang tapi Coach belum datang juga. Maaf Mbak, Muhammad Yusuf harus segera masuk lapangan. Kalau tidak akan didiskualifikasi. Maaf Mbak, saya mohon kasih kami waktu sebentar lagi Mbak. Baiklah, kita akan kasih toleransi beberapa menit. Setelah itu, kita tidak akan kasih lagi. Gak apa-apa. Alhamdulillah saya gak apa-apa Coach. Saya siap untuk bertanding. Saya mohon maaf Pak atas keterlambatannya. Baiklah. Karena baru 5 menit, saya persilakan Yusuf untuk mengikuti pertandingan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ayo. Oh duduk, kenapa dong Bang DRP muka pe kusut begitu? Saya teh kusut gara-gara kamu. Gara-gara kamu nyuruh isi-isi saya dikumpulin di rumah Neng Tita. Saya yang dimarahin, Din. Sabar, tunggu Bang. Tunggu sedikit. Kunci rumahnya Mbak Rani. Maaf, semalam saya udah capek ketiduran. Kok ada di kamu? Oh, itu semalam saya ngobrol sama Mbak Rani. Tiba-tiba Mbak Rani langsung ngibrit. Pintu rumahnya lupa dikunci. Ya saya amanin, saya kunciin. Oh gitu. Nah, tapi percuma dah. Pintu udah saya dobrak. Duh, kusti mesti diganti lagi, mahal. Bang Jaya, kenapa Bang Jaya nggak ajak aja istri-istri abang? Makan di sini. Ya udah boleh, tapi dibungkus kuenya. Biar saya antar satu-satu. Ya elah Bang, apa untungnya buat saya kalau dibungkus? Kalau makan di sini, orang-orang lihat makan di tempat saya itu rame. Daripada bete, mending perawatan, Rambut baru kan harus sering dirawat. Bang?
ngapain di sini? Abang teh mau bungkus mie ayam buat Neng, tapi karena Neng ada, ya udah weh kita makan di sininya. Tapi Rani udah ada janji mau perawatan, Bang. Neng, atuh perawatan mau bisa ditunda. Makan bareng Abang aja di sininya, kan bisa makan sepuasnya. Bener, Bang? Beneran. Kebetulan lagi promo, beli 3 gratis 7. Beli 3 gratis 1. Silakan duduk.